Kalau zaman dulu-dulu, time nak buka puasa. Semua jiran-jiran akan berkongsi makanan. Aunty Lakshmi selalu bagi tosai dengan kari ikan. Aunty Jenny pula suka bagi pau kacang. Mak Limah pun ada bagi kuih lapis. Sedap sangat. Buat susah-susah aje. Kadang-kadang nenek cakap tak payah masak pun. Sebab selalu dapat rezeki daripada jiran-jiran. Macam ni? Dulu-dulu, hidup lebih sederhana. Aiskrim pun kena buat sendiri tau. Mainan pun tak senang dapat. Teringin nak main game Nintendo. Tapi mahal. Last-last, main guna penutup botol je lah. Nak pergi tandas pun susah. Sebab tandas kat luar. Ayah, tolong buka lampu luar. Pakai je bu kita tu. Pada satu malam tu, ayah nak pergi buang air. Tapi ada bau pelik sangat. Sampai nak bernafas pun susah. Macam itulah zaman ayah dulu-dulu. Oh, ayah. Apa ayah paling rindu zaman tu? Ayah paling rindu sekali suasana harmoni dan simple life. Jiran-jiran dah macam keluarga. Kongsi rezeki tu biasa. Ya. Kalau ada yang susah, kita semua akan cuba tolong. Tak kira bangsa, asal raya ke, Deepavali, Tahun Baru Cina ke, kami akan berziarah ke semua rumah-rumah. Oh, meriah masa tu. Tapi ayah, sebenarnya apa punca bau busuk yang ayah cakap tadi tu? Oh, dulu-dulu. Kan ayah kata, dulu tandas semua kat luar rumah sebab guna tong najis. Masa tu ada pekerja digelar night soilman. Dia lah yang akan angkut tong-tong najis ni untuk dibuang. Bayangkanlah macam-macam bau ada. Syasha sanggup tak pergi tandas macam tu? Tak sanggup. Sebab itulah kita kena bayar bil Indah Water. Dah 30 tahun Indah Water jaga pembentongan untuk alam sekitar negara kita ni. Bayangkanlah kalau tak ada Indah Water ni. Ayah. Syasha baru teringat. Tadi mak kan ada ajar buat lepak pisang. Syasha pergi hantar dekat neighbor dulu eh. Okey. Kalau dulu, kehidupan lebih bersederhana. Jarang sekali ada syak wasangka. Biarpun ada perbezaan cara dan budaya, masing-masing saling hormati untuk tidak bersengketa. Indah Water ingin mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri kepada seluruh umat Islam. Indah Water, era baharu air.